Oke, okay, seterusnya kita lihat kepada tenaga keupayaan yang kedua, yaitu tenaga keupayaan kenyal. So, tenaga keupayaan kenyal, selain daripada kedudukan objek, so, tenaga keupayaan kenyal ni disimpan dalam objek yang mempunyai keadaan-keadaan tertentu. Sebagai contoh, apabila spring diregangkan ataupun dimampatkan, tenaga keupayaan yang tersimpan adalah tenaga keupayaan. Dan tenaga keupayaan ini dipanggil tenaga keupayaan kenyal. So, tenaga keupayaan yang disimpan dalam spring, tadi kita akan lihat bagaimana kita nak kira dia. Okey. Okey, ini situasi lain iaitu elastik itu apabila ditarik, so ini menunjukkan ini adalah situasi bagi tenaga keupayaan kenyal. So, tenaga keupayaan kenyal yang disimpan dalam spring dipengaruhi oleh dua faktor iaitu daya dan juga sesaran spring yang diregang ataupun dimempatkan ataupun kita tandakan dengan mewakilkan dia dengan X. So, sekiranya sebuah spring dikenakan daya F Newton dan mengalami pemanjangan sebanyak X meter, so daya yang diregangkan so dia akan bertambah secara seragam dengan regangan spring. Oleh itu, purata bagi daya daya tersebut kita boleh lihat dalam bentuk 1 per 2 F ataupun tenaga keupayaan kenyal tadi. So, kita daya purata 1 per 2 F tadi darab dengan X. So, hasilnya adalah 1 per 2 FX. Okey, contoh yang ke-8. So, satu spring mempunyai panjang asal 10 cm. Ya, apabila daya 20 N yang digunakan untuk menarik spring tersebut, panjang spring itu menjadi 15 cm. So, hitung tenaga keupayaan kenyal yang tersimpan dalam spring tersebut. So, kita lihat, susaran spring X-nya adalah 15 tadi yang akhir, tolak dengan 10 cm. So, kita dapat perbezaan jaraknya adalah 5 cm. So, kita tukar kepada meter, so kita dapat 0.05 meter. So, tenaga keupayaan kenyal adalah 1 per 2 darab Fx. So, 20 Newton tadi adalah dayanya. So, darab dengan 0.05, so kita akan dapat 0.5 joule bagi tenaga keupayaan kenyal. Kita lihat kepada contoh yang seterusnya. Okay. Bagi contoh yang kedua, untuk tenaga keupayaan kenyal, so satu spring mempunyai 18 cm panjang apabila daya 50 N digunakan untuk menarik spring itu. So, tenaga keupayaan kenyal yang tersimpan adalah 2 joule. So, berapakah panjang asal spring? Dan ini ditukar sikit. So, dia dah ada daya, dia dah ada panjang spring yang tadi yang dah ditarik. Dan juga dia ada tenaga keupayaan kenyal. So, nak cari panjang asal. So, daripada situ, so kita ada 1 per 2 Fx. So, kita ada 2 joule untuk tenaga keupayaan. 1 per 2 darab dengan 50 Newton. So, daripada situ, kita belum ada X lagi. So, kita cari X dulu. So, sasaran X, so kita dapat 0.08 meter. Kita tukar kepada sentimeter, kita dapat 8 sentimeter. So, kita ada 18 sentimeter kedudukan spring yang dah ditarik panjang akhir. So, 18 sentimeter tolak 8 sentimeter. So, kita dapat panjang asal spring tersebut adalah 10 sentimeter. So, saya harap awak faham. Dan bagi yang belum subscribe, boleh subscribe.